aja sama Tante Pri. Kayla suka wangi Tante Pri. Kayla kalau deket Tante, Kayla senang. Oh ya? Kok bisa gitu? Tante Pri itu baik, nggak suka marah-marah. Kayla sayang banget sama Tante Pri. Pasti berat buat Kayla. Sejak kecil dia nggak pernah memiliki figur seorang ibu. Kasian dia. Kayla, sekarang kan udah malam. Tante Prinya harus pulang loh. Gak mau, Pak. Kayla masih pengen main sama Tante Pri. Sayang, dengerin. Ya, kan udah malam. Tante Pri harus pulang, bobo, istirahat. Tante Pri, bobo di sini aja, Pak. Biar bisa bacain dongeng buat Kayla. Besok, biar bisa main lagi sama Kayla. Please, Tante. Ini kesempatan yang langka. Aku bisa ada di rumah Cakrinata dan punya kesempatan untuk masuk ke ruangan rahasia. Kalau Papa nggak keberatan, ya Tante Pri mau-mau aja sih. Pa, boleh kan? Please. Ya kalau Papa sih, Tante Pri mau nginep di sini atau enggak, Papa terserah. Asalkan anak Papa happy, Papa juga happy. Makasih ya, Pa. Makasih ya, Tante Pri. Iya. Kalau gitu, ayo kita masuk. Yasmin, maaf ya. Kalau Kayla jadi ngerepotin kamu, dan akhirnya kamu harus nginep ya di sini. Gak apa-apa. Apa sih yang gak buat Kayla? Mau masuk? Yaudah, ayo kita masuk. Ayo. Lihat sendiri kan? Aku bisa membuktikan ucapanku. Gue yakin Yasmin nerima itu karena dia mau masuk ke ruang rahasia itu. Tapi tetap aja, gue kesel sama kelakuan Mas Rangga. Tapi gimana pun, gue harus awasin Yasmin. Dia nggak boleh gegabah. Nin, kamu udah akan bebas. Kita nggak bisa sama-sama lagi. Jangan gitu dong, kan masih banyak teman-teman yang lain. Iya nih, tetap jaga silaturahmi terus ya. Selamat ya Nina. Makasih ya. Kayla. Kayla udah tidur pulas. Ini waktu yang tepat buat aku masuk dan memeriksa sendiri apa isi ruangan rahasia itu.
kamu pasti mau ke ruang rahasia kan? Ini kesempatan buat aku, Dok. Tapi bahaya, Yasmin. Kamu bisa ketahuan. Ya, kamu ngomong juga jangan gede-gede, kenapa sih? Pelan-pelan aja. Duh, kamu tenang aja, kamu bisa jaga diri kok. Kamu ya. Kamu aku bisa sendiri. Yasmin, aku tahu kamu marah sama aku, tapi please, biarin aku nemenin kamu, biarin aku ngelindungin kamu. Itu komitmen kita kan sejak awal. Yasmin, karena aku udah nyanyi buat kamu, sesuai permintaan kamu, masa kamu masih ngambek sih sama aku? Aku temenin ya. Ayo. Kamu bawa kan fingerprintnya? Mau bawa. Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita langsung masuk aja.